Gila, ini lagu lamanya mereka ya. Udah bikin lagu yang kayak gini waktu dulu ya. Keren. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan konser Butterfingers Transcendence kemarin, 20 tahun anniversary-nya mereka. Dan kemarin aku sudah reaction Chemistry. Sekarang aku lanjutkan dengan reaction lagu yang belum pernah aku reaction sebelumnya dari Butterfingers, dan belum pernah aku tahu sebelumnya lagunya. Tapi aku browsing sedikit tadi, memang ini lagu lamanya dia juga, yang judulnya View Pipe ya. Kayaknya ini lagu keren ya, karena selain Chemistry, View Pipe ini banyak banget ditonton di YouTube ya. Jadi aku penasaran mendengar lagunya seperti apa View Pipe ini ya. Yuk langsung kita lihat penampilan dari Butterfingers di konser Transcendence kemarin, 20 tahun anniversary-nya mereka ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Wow, ini agak slow lagunya. Oh, main biola lagi Emmet-nya. Ini dia skillnya dia. Mantap lagu ini. Kayak apa dulu tuh ya? Ada dulu tuh yang cewek-cewek main biola itu, lupa aku nama bandnya, dari Inggris kalau nggak salah. Wow, memang pintar, memang jago ini emang main biola ini. Skillnya bagus, skill biolanya. Asik lagunya. Ini main build up ini lagunya kayaknya. Kayak lagu-lagu Coldplay ya. Build up dia. Semakin ke belakang semakin naik ini kayaknya. Oke, iya ini build up ini. Gila, ini lagu lamanya mereka ya. Udah bikin lagu yang kayak gini waktu dulu ya. Keren memang. Instrumental kayak gini ya. Iya, kayaknya instrumental ya. Main build up aja. Asik. Semakin naik, semakin naik ke belakang biasanya. Bagus lagunya, View Pipe. Wah, enak ini lagunya. Kalau versi recordingnya pasti enak banget ya. Aku suka dengan lagu-lagu yang kayak gini. Woi, love-nya men. Asik. Ya, crossnya.
Wih, merinding lagi ngelihat yang kayak gini. Harmonisasinya bro, mantap bro. Lagunya harmonisasinya mantap, mantap jiwa. Mantul. Coldplay katanya. Mantul, mantap. Yo five. Oke, mantap lagunya ini ya. Kalau aku dengar kayak dulu itu ada nama band namanya The Corrs ya. Terus macam-macam lagu-lagu mirip macam Meow ya. Kayak Sigur Rós. Ya macam-macam itulah ya lagunya Vio Pipe ini. Sebenarnya genre yang seperti ini sudah lama, dan Vio Pipe ini juga aku rasa sudah diciptakan beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sudah lama juga saat band-band shoegaze itu ada di atas. Butterfingers kalau menurut aku band yang pintar juga, band yang luar biasa. Aku nggak nyangka kalau mereka juga punya lagu yang seperti ini, dan nanti akan aku lihat-lihat lagi deh lagu-lagunya dari mereka ya. Mungkin banyak lagu-lagu mereka yang keren-keren ya, salah satunya Vio Pipe ini aku suka banget karena aku suka banget genre yang seperti ini, instrumental build up kayak gitu ya. Jadi keren untuk performnya Butterfingers yang satu ini, Vio Pipe ya, luar biasa, amazing, dan aku kasih thumbs up deh ya. So, untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.